Dengan sekali lafaz, Mas Idayu selamat bergelar isteri kepada Sufian Issa. Dengan sekali lafaz, penyanyi dangdut terkenal Mas Idayu sah bergelar isteri kepada penerbit eksekutif stesen TV3 Muhammad Sufian C. Issa pada jam 10.40 pagi dalam majlis akad nikah yang berlangsung di Majika Kuil Hall, Kuala Lumpur pada Jumaat. Pasangan berkenaan dinikahkan imam dan penolong pendaftar nikah Masjid Jamek Kampung Baru Kuala Lumpur, Ustaz Haji Azizi Abdul Hamid sambil berwalikan bapa pengantin perempuan Nason Hasan. Jumlah wang hantaran bagaimanapun dirahsiakan atas permintaan keluarga. Alhamdulillah, saya bersyukur majlis berjalan lancar. Terima kasih kepada keluarga, saudara mara dan peminat yang mendoakan kebahagiaan saya selama ini. Toroja akhirnya kembali memegang status isteri selepas lebih 16 tahun bergelar ibu tunggal. Mas Idayu berkata, dia sama sekali tak menyangka berkahwin kali keduanya mendapat perhatian ramai pihak yang sudi menaja. Secara keseluruhan, majlis akad nikah serta resepsi yang akan diadakan pada malam ini mencecah nilai tajaan sebanyak 8 juta RM. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.